banyak tanah seluas ini, saya punya keinginan untuk mendirikan tempat ibadah. Bagaimana ya menurut warga sekitar sini? Padahal jamaah saya itu sudah banyak menginginkan saya untuk mendirikan suatu tempat ibadah yang mana bisa saya gunakan beserta para jamaah saya, yang mana nanti bisa berjalan dengan baik. Kira-kira gimana nanti para tokoh agama di sini? Enaknya saya cari gimana ya? Tak, tanya dululah sekitar warga di sini dah. Itu ada warung, saya tak tanya ke situ. Itu ada orang di warung itu. Sugeng siang, Pak. Oh, nggih, sugeng siang. Bagi tanggap. Nggih. Napa? Pak Yai mriki pundi nggih daleme? Neka, Pak. Toko mriki ngoten. Nggih. Anten kesana, Pak. Nggih, badhe tanglet-tanglet niku le masalah. Kulo kan gadah tanah wiyar iki. Nggih, tanah njenengan. Nggih, sing mana badhe kulo mendirikan tempat ibadah paling boten saya kan tanya di info apa? Tanya di tempat sekitar di sini, terutama tokohnya Pak Yainya dan tokoh masyarakat di situ, gih. Gih, pas nih. Gipun, gipun. Matur suwun, gih. Kalo tak langsung mawon, gih. Langsung beriko. Selamat siang. Pak, sinten nggih? Nyuwun sewu nembangaken kula Pak Yusa. Oh, Pak Yusa. Nggih. Kula ngeten, Pak. Anggenipun kula sowan teng dalem jenengan niku gadah unek-unek, gadah cita-cita. Nah, kula niku kan gadah tanah yang sangat luas, saya mau jadikan untuk tempat ibadah seperti umat-umat jenengan yang berada di sebelah sana itu lho Pak, yang luas itu. Iya, iya, iya. Ngoten niku nak menurut jenengan kinten-kinten saya harus bagaimana nggih? Nak menurut jenengan pripun saya? Ijini terus pundi nak kados saat ini kula teng jenengan ngoten pripun tanggapane jenengan masalah niki keinginan itu. Lek untuk kula pribadi niku mboten saged. Sebab kan melihat kondisi masyarakat sini kan mayoritas jenengan hanya seberapa gelintir, jadi niku nggak bisa itu. Pokoknya yes, saya nggak bisa menyetujui saya. Oh gitu ya, Pak. Ya. Lah padahal kita sesama warga negara Indonesia nggak ada hak yang sama di hadapan hukum. Lah panjenengan bisa mendirikan tempat ibadah. Keinginan saya juga sama, Pak, ya, untuk mendirikan tempat ibadah. Ya sudah tahu. Iya. Memang sudah ada undang-undang. Mm-hmm. Semua warga Indonesia itu berhak mendirikan atau mendirikan tempat ibadah. Tapi kan lihat situasi dan kondisinya. Kalau masyarakat nanti itu menolak, nah nanti jenengan di anu yang bahaya apa jenengan? Oh jadi gitu ya, Pak. Iya. Oh, seandainya gini, Pak. Ini tetap saya dirikan, tetapi dengan diam-diam jenengan saya kasih uang berapa, nanti warga berapa menyetujui, dan yang penting tanda tangan, nanti per A saya kasih uang sekian, gimana Pak? Gak bisa. Gak bisa Pak? Gak bisa, tetap gak bisa. Kenapa ya Pak ya? Ya pokoknya gak bisa. Iya, biar kita hidup rukun gitu loh. Ya kalau rukun tetap rukun, tetap rukun. Tapi kalau masalah ibadah, kan istilahnya panjenengan itu minoritas. Iya. Lah keinginan enggak. Saya yang minoritas itu saya bisa terlindungi, nah. Saya bisa beribadah dengan tenang seperti umat-umat yang lain. Iya. Keinginan saya seperti itu. Yang, mohonlah Pak. Ya nanti dengan masyarakat yang tersinggung. Sebab di sini masyarakat nanti saya yang dilabrak oleh masyarakat. Sebab masyarakat itu kan di sini banyak mayoritas Pak. Di situ hanya segelintir orang, kok malah jenengan mengizini untuk mendirikan tempat ibadah itu bagaimana? Ya segelintir kan
yang ada di, tapi yang dari lain-lain kan nanti akan saya kumpulkan di sini, kan bisa jadi banyak. Oh, kalau itu kan nantinya tempatnya disendiri-sendiri. Oh, kalau di situ nggak bisa, apalagi mendatangkan orang lain, itu nanti malah jadi masalah. Oh, nggak bisa ya, Pak, intinya ya. Nggak bisa. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang. Siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Nggih. Mau kenapa nggih, Pak? Nyun sewu, Bapak. Saya kesini untuk bersilaturahmi kepada Pak Sodik, yang mana saya itu punya keinginan dalam hidup saya. Tadi saya sudah ketemu Pak Yai yang sebelah situ, tentang pendirian rumah ibadah. Nah, sebagai tokoh masyarakat, Pak Sodik, sore ini saya mohon pencerahan, mohon arahan, kira-kira andaikan saya mendirikan rumah ibadah di tanah saya yang luas itu dengan jamaat-jamaat saya, bagaimana, Pak? Bisa ada titik terang atau ada solusi panjenengan bisa memberikan izin atau gimana, Pak? Gini ya, mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Dengan Pak siapa tadi? Pak Yusa. Pak Yusa. Nggih. Kalau wilayah itu, wilayah soal membuat apa itu? Tempat ibadah. Ibadah itu bukan wilayah saya, bukan wewenang saya. Oh, gitu. Jadi untuk sebaiknya kita menuju ke KUA untuk titik terangnya, Pak. Oh, ke situ ya, Pak? Iya, ke situ. Nanti aku antarkan Pak ke sana biar nanti dirinya bagaimana, terus baiknya bagaimana, ntar situ tahu baiknya bagaimana. Oh gitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, atas arahan panjenengan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ganggu. Nonton. Iya, Pak. Selamat sore. Iya. Siang, Pak. Siang. Jadi dekat. Gimana, Pak? Gini loh, Pak. Iya. Saya itu kan kemarin saya sudah ke tempat tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, ya. Saya punya keinginan yang mana saya ingin mendirikan tempat ibadah. Tetapi para tokoh kiai dan tokoh masyarakat di sana nggak bisa memberikan solusi. Bahkan saya tidak diizinkan. Padahal saya itu sebagai tokoh agama saya sudah punya jamaah yang mana sudah banyak, Pak. Apa? Bapak atas nama siapa? Saya. Sebentar, Pak. Tadi kan saya suruh mengambil. Oh iya. Kenapa pernah, Pak? Jadi saya tidak menghalangi jenengan. Iya. Dari Pak Sotek sudah mengarahkan, tapi dari Pak Yai saya diusahakan jangan. Pak yang menang nanti kira-kira di siapanya? Poinnya di siapa? Poinnya di sini. Kan di sini itu kan mayoritas. Itu kalau minoritas ya jangan, misalnya mendirikan tempat ibadah itu ya jangan misalnya seenaknya. Masyarakat itu kan mayoritas enggak setuju. Saya contoh aja kan seenaknya, Pak. Ini loh, Pak. Bisa di tengah ya, tokoh masyarakat di tengah ya. Jadi gini, bapak-bapak sekalian, terkait pendirian rumah ibadah itu pun juga ada aturannya. Jadi tidak boleh langsung mendirikan, juga tidak boleh ketika sudah mendirikan terusan. Kalau memang itu sudah ada payung hukumnya, jadi
itu nanti akan ayam semuanya. Jadi di situ di PBM, di peraturan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, di situ disebutkan, jadi yang pada nomor 8 dan 9 tahun 2006 itu sudah ada aturannya semuanya. Jadi termasuk harus ada izin dari warga sekitar, paling tidak itu warga sekitar 90 warga itu menyetujui pendirian bangunan ibadah tersebut. Meskipun itu bukan seiman, tidak apa-apa. Yang penting diri, apalagi ini tahunnya tahun moderasi, Bapak. Ya, jadi kita tidak boleh terusan egoisme memikirkan golongannya sendiri, tidak. Jadi kita sebagai warga negara, kita harus taat hukum. Ya, sudah ya, ada ya, aturannya Pak sendiri, dan itu juga termasuk mendirikan rumah ibadah. Oh gitu ya Pak aturannya ya. Saya kira yang penting saya punya dana banyak, punya lahan besar, dan saya bisa. Saya kira seperti itu Pak. Oh, jadi ya mohon maaf Bapak-Bapak ya, Pak Yai ya. Terima kasih ya. Pak Sode, Pak Yai Sudi, ternyata kita bisa menyelesaikan urusan kita di sini. Yeah, sekali lagi Pak Sode terima kasih, Pak Yai Sudi mohon maaf. Matur sembah nuwun.